masak gratis di sini yang memang yang kita menu utamanya adalah kita bikin mie tarik. Dimana memang mie yang kita buat adalah mie yang kita buat tanpa alat bantu apapun. Ini pure menggunakan tangan. Ya, kemudian untuk bahan-bahannya pun sangat sederhana. Ini bahan-bahannya kita hanya menggunakan terigu saja. Acara hari ini adalah pendidikan dan latihan kursus gratis membuat mie tarik. Kebetulan kami Koperci itu berkolaborasi dengan PT Citra. Nah, di kami sendiri di Koperci itu ada 3 bidang, diantaranya adalah bidang pendidikan dan latihan, di mana pada hari ini kebetulan jadwalnya bidang diklat pendidikan dan latihan. Kurang lebih 50 orang. Dari warga RW 3 dengan anggota Koperci. Ini harapan dengan acara ini apa nih? Harapan saya kegiatan ini ada manfaatnya untuk masyarakat sebagai ilmu pengetahuan yang memang kami peruntukkan untuk warga. Kebetulan kami komunitas perempuan Cimahi ini mempunyai 3 bidang, diantaranya bidang sosial kemasyarakatan, bidang pendidikan dan latihan, dan bidang kesehatan. Harapan bisa membantu mereka mempunyai kreasi keterampilan, terutama ada manfaatnya untuk berbekal ibu rumah tangga, juga berbekal ke arah produk kuliner. Ya mungkin secara umum mungkin kami secara koperasi membantu anggota kita dari Kopersi intinya mendapatkan ilmu, Pak. Mungkin yang jadi harapan sebagai manfaat dan keuntungan koperasi mempunyai keahlian itu, Pak. Kita belajar bisnis, Bu, ya. Ini kalau kita sosok donatur yang jangan sampai ibu-ibu nanti nggak tahu ya pas ketemu di jalan atau apa ya. Ini adalah memang yang suka membantu kita Koperci. Acara hari ini sangat memberikan motivasi kepada masyarakat, bermanfaat sekali kepada masyarakat dengan pergerakan Koperci dalam rangka memberikan pelatihan-pelatihan bagi UMKM. Kalau UMKM-nya tumbuh, ekonomi akan menjadi maju. Apa juga harapan dengan adanya acara ini, Pak? Acara ini harus ditindaklanjutin dan dikembangkan tidak hanya pada satu wilayah, harus menyusur seluruh wilayah yang ada di Cimahi. Sebagai seorang pengusaha juga dengan perkembangan UMKM saat ini, bagaimana, Pak? Perkembangan UMKM saat ini harus perlu diinisiasi, kemudian didorong, karena apa? Banyakan memberikan pelatihan tetapi tidak ada tindak lanjut ke depannya. Itu yang menjadikan kendala, sehingga agak sulit untuk maju. Ada pelatihan-pelatihan tetapi tidak diberikan wadah untuk bagaimana mengeksplor, bagaimana memasarkan, mendistribusikan, dan sebagainya. Itu ya ada satu kelemahan di sana. Bagaimana peran serta pemerintah dalam mendorong UMKM yang ada, nih, ya, khususnya Cimahi ini, Pak? Ya, kalau peran serta pemerintah sebenarnya sudah cukup, tetapi itu tadi. Hanya pelatihan tetapi tidak dilihat. Ketika pelatihan itu saja, tetapi tidak lanjutnya tidak. Artinya apa? Ketika pelatihan masyarakat sudah bisa berproduksi, kemudian saluran untuk distribusinya mana? Itu yang kurang. Sehingga apa? Hanya berjalan di tempat saja. Itu yang kalau partisipasinya sudah sangat bagus, tapi evaluasinya yang kurang. Ya. Nah, kalau soal perbankan sendiri, keterlibatan perbankan untuk permodalan UMKM hingga saat ini Bapak menilai seperti apa, Pak? Ya. Perbankan sangat kurang ya, menyentuh ya, kecuali memang home industry yang sudah berjalan. Padahal UMKM yang tingkat bawah ini betul-betul memerlukan bantuan modal. Karena apa? Modalnya itu sangat-sangat diperlukan. Dan itu sangat kurang menyentuh, karena apa? Masih terikat dengan, memang sudah ada KUR dan sebagainya yang tanpa agunan dan sebagainya. Tapi tidak sampai kepada masyarakat yang tingkat di bawah. Belum. Kalau untuk Cimahi sendiri, Pak, kira-kira potensi UMKM apa yang memang bisa berkembang? Kalau harusnya gini ya, kalau kita harus menciptakan kuliner yang sifatnya itu memang spesifik. Karena apa? Kota-kota yang lainnya sudah, ya semuanya sudah ada. Tapi yang spesifik, unik, sehingga apa? Orang itu akan berlomba untuk datang ke sini dengan keunikan dan
tentu cita rasanya tetap dipertahankan, meskipun unik, meskipun jadul, tapi cita rasanya tetap ada. Nah, untuk Cimahi sendiri, ada tidak yang jadi ciri khas? Iya, ciri khasnya ada ya, seperti di untuk wilayah selatan kan ada singkong dan sebagainya bisa dikembangkan kan gitu. Kemudian kami juga membuat satu itu usaha untuk memajukan UMKM seperti Legok Awi. Legok Awi itu binaan kami. Ya, itu betul-betul semuanya dari kami dan untuk warga masyarakat. Gitu. Tapi kulinernya adalah kuliner jadul dan kita kemas menjadi wisata kuliner. Apa yang saat ini memang menjadi kendala para UMKM, Pak? UMKM ya itu tadi, pelatihan ada tetapi tidak punya saluran distribusi, itu yang sangat itu. Yang sangat itu adalah saluran distribusi. Jadi ini diperlukan untuk marketing, Pak ya? Iya, betul. Ada wadahnya lah kan gitu. Misalnya di sini sudah membuat misalnya colenaknya bagus kan gitu ya. Daya saingnya bagus tetapi tidak punya pemasaran. Salurannya tadi yang kurang. Pelatihannya sudah cukup tapi salurannya yang kurang. Koperci, Komunitas Perempuan Cimahi, Buyur Kota.